The Miwon Productions. Halo guys, berjumpa lagi bersama gue. Dan tentunya kalian tahu siapa. Pada kali ini gue mau open CTP Chess ya. Dan di sini gue open di channel Keramat yang katanya di channel ini akan menghasilkan CTP-CTP bagus guys. Dan itu gue nggak tahu sih, itu mitos anak-anak ya di subscriber gue gitu, di akun YouTube gue, terus juga anak-anak di aliansi gue, itu gue nggak ngerti lah itu kenapa sebenarnya. Basicnya sih sebenarnya ya RNG gitu, nggak ada yang kayak gitu-gitu gitu. Cuman memang kalau gue lihat anak-anak yang buka di situ dapetnya bagus-bagus terus gitu. Nah di sini gue pencoret sedikit CTP yang gue harapkan untuk gue dapetin, yaitu ya kalau nggak rage ya nggak apa-apa energi gitu. Tapi gue lebih berharap rage, kalau nggak judgment gitu, karena gue belum pernah sedikit pun atau satu pun dapet judgment gitu. Kalau rage gue udah pernah sekali ya. Kalau energi gue udah dua kali kalau nggak salah deh, dua kali apa sekali gitu. Kalau nggak salah cuma sekali doang energi dan juga rage gitu. Selebihnya itu gue lebih sering dapet regen, terus juga apa namanya CTP upgrade. Nah ini gue sebenarnya telat sehari sih, makanya gue tadi pagi gue nggak bikin konten buat penukaran CTP gitu. Nah di sini channel Keramat yang dimintosin anak-anak adalah channel French di 14 ya. Prancis 14 nih. Kita lihat deh. Bener apa kagak ya kan? Gua mah kalau emang dapetnya jelek ya udahlah, gua mah sabar aja deh. Kita lihat ya. Ada. Tuh kan auto ready. Ya, semoga gua enggak ya. Cur. Yo, energy bener. Lumayan lah ya daripada ampas gitu ya, daripada CTP of Mahadewa gitu kan, mendingan gini. Bener guys, lumayan lah. Sebenarnya sih gue nggak bisa memastikan kalau emang channel ini adalah channel yang membuat keberuntungan ya, cuman gue rasa ini emang lumayan gitu. Tuh kan buktinya aja, yang lain dapat auto ready gitu kan, yang lain dapat auto ready, gue dapat energi, lumayan lah. Cuman emang lagi hokinya gue kali di sini, jadi gue rasa lu nggak usah terpatok dengan channel sih. Emang sebenarnya hoki-hokian gitu, gue aja kemarin di channel 1 kalau lagi hoki dapat rage energy, kalau nggak hoki ya gue dapat CTP CTP JTW gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya sih, kalau gue bilang nggak ada pengaruhnya, tapi emang lagi hokinya gue randomnya dapat CTP of energy, lumayan guys. Nah guys, nantinya juga gue bakal review si Abinimeo ya, Abinimeo dengan menggunakan CTP of Energy. Bagus apa enggak performanya di Warpus Legend. Oke guys, mungkin kayak gitu aja. Salam Lord Bakwan.